guys, welcome back. Ya guys, welcome back with me di Ari 345. Halo guys, welcome back with me di Ari 345. Halo guys. Ya, yeah, halo guys. Welcome back with me di Ari 345 lagi bersama saya. Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel guys. Saya balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasa Ace ya guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas-bahas lagi game Captain Tsubasa Ace, dimana Dream League saat ini akan segera beres guys ya. Dan di sini gue nggak bisa sampai ke Piala Megastar guys, dan nggak bisa dilanjut guys. Ini kita coba ya, ini masih jam 22 sebenarnya guys, tapi gua nggak tahu ya apakah masih bisa atau enggak. Harusnya bisa sih. Oke lah, kita gas dulu guys, kita coba gas dulu, kita cari dulu yang gampang buat dimainin guys. S plus, oke. Bila tim-timnya sekarang ngeri-ngeri cowok. Oke, kayak gini aja kali ya. Oke, ini aja guys. Tidak bisa guys sekarang guys. Tidak dapat ditantang. Aduh, kayaknya gue telat guys ya. Tapi udah nggak apa-apa guys. Ini aduh, 5 lagi guys masalahnya. Aduh, parah banget. Ini malah gagal-gagal terus, cok. Parah banget anjir. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah ya. Semoga aja gue bisa dapetin reward 4 tiket ya, bukan 3 tiket ya guys ya. Ya udahlah, nggak apa-apa guys. Kita akan coba cek-cek dulu. Karena bentar lagi jam 11 ya guys ya, resetnya itu jam 11 guys. Sano, ini kita butuh Sano guys. Ini pada minta Tachibana gimana ceritanya sih ini? Gue nggak punya pemain-pemain ini guys. Dan di sini besok bakalan ada kedatangan event lagi untuk penukaran taktik guys ya. Jadi kita tunggu aja seperti apa, semoga aja sih bagus guys ya, karena gue yakin udah diperbaiki untuk bugsnya guys ya. Dan untuk yang event-event yang ini guys ya, event yang ini bukan yang mingguan sih ini nih. Nah, event yang ini tuh ada bugs yang memang harus segera diperbaiki sama si itu guys, sama si Dena-nya guys. Dalam training potensial. Nah, ini training potensial. Kita coba ya. CM berarti ya. CM itu kita coba aja dulu lah. Yang jadi ada beberapa yang memang terdapat bugs gitu ya. Jadi bugsnya itu bukan bugs, bugs itu ya. Bugs apa bug sih? Jadi pokoknya nggak bisa diselesaikan misinya guys. Makanya semoga bisa cepet diaplikasiin gitu ya. Maksudnya bisa dibenerin cepet sama si Dena-nya gitu. Biar teman-teman yang memang udah nyelesain itu bisa langsung selesai misinya guys. Karena gue belum sempat ngelanjutin lagi karena gue juga akhir-akhirnya agak sibuk juga guys. Sorry banget ya guys ya. Oke, kita langsung coba lanjut. CM ya guys ya, CM tuh yang mana ya? Gas Taro Misaki. Aduh, gue lupa aja gak pake tipe kekuatan cok. Kalau misalkan nggak ada pemain yang tipe kekuatan tuh jadi apa ya? Jadi lama guys gamenya guys. Karena kita nggak bisa nyelesain secara langsung gitu. Misalnya udah selisih 2 gol itu kita nggak bisa skip guys. Makanya bakalan jadi 2 menit yang panjang guys. Makanya kita off aja dulu guys. Karena percuma aja 2 menit lama cok. Nih kita coba ganti dulu deh. Kita ganti sama yang 1 2 3. Mana ya ini 1 2 3 4, mending pakai yang hijau aja kali ya.
Sawada ya, Sawada ya. Bentar ya, Sawada ganti siapa dong? Ganti Jito aja. Udah gini aja ya. Ini nggak ada satu. Kita coba kasih. Ini Sano bagus guys. Nah gini aja guys. Yang penting staminanya dapat gitu ya. Gelandang kiri CM, oh ini CM ya. Jadi kalian wajib aduh gua lupa kenapa pakai yang ini lagi, cok. Ini kan bukan tipe kekuatan, bukan tipe teknik, kita harus ada tipe kekuatan, guys. Syaratnya itu tipe kekuatan, jadi percuma, guys. Ini enggak bakalan beres. Ntar coy. Aduh. Malah buang-buang waktu. Sorry banget guys ya. Kita pakai yang teknik ya. Teknik itu yang ini berarti. Nah ini nih. Kita pakai wajib pakai Kojokira, kemudian pemain CM itu ngegunain operan panjang guys. Misalkan terserah sih mau operan panjang yang pakai teknik atau enggak gitu. Yang penting operan panjang aja, ngoper ke depan atau misalkan ke belakang, yang penting yang ngopernya itu pemain CM yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi secara otomatis misinya itu beres guys gitu. Jadi kalian ketika beresin misi itu perhatiin secara spesifik misinya gitu ya. Nah ini CM nih, terus umpan, terus ini dua kali kita bisa langsung skip, makanya bakalan buang-buang waktu banget kalau misalkan kita enggak lengkapin dulu bintang yang ketiganya ini guys. Jadi wajib ada 5 pemain tipe teknik atau misalkan tipe kekuatan atau tenacity, itu wajib guys ya. Biar apa ya, biar cepet aja beresin misinya guys. Nah ini pemain CM, ini AM. Per lagi, nah ini Matsuyama umpan. Nah ini kalau misalkan pemainnya bagus, udah pasti bakalan apa ya? Udah pasti bakalan cepet kerebut guys. Emang parah sih. Woi lamanya. Ah lama. Lama cok, lama. Cek, oke, okay. Nice. Ini dia beres guys ya. Oke, okay, ini dia beres. Nah, gitu ya. Jadi kita coba lihat, kita cek ya apakah beres atau enggak. Nah, beres ya guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Nah ini gue nggak tahu ya apakah masih bugs atau enggak ya, tapi yang jelas ini kita udah beres. Ini langsung otomatis beres ya guys ya. Entah udah dibenerin atau enggak, gue juga nggak tahu guys. Dalam Dream League total 2 kali dribble ya. Nah ini membeli item 1 kali di toko musim Dream League, ini udah pasti ya. Cuman karena Dream League-nya ini lagi reset, jadi kita nggak bisa maininnya guys. Nah kita cobain dulu ya Dream League juga sama. Dalam perjalanan baru complete perlu CF melakukan total 5 5 shoot. Nah ini ada yang nyanyain cara buat beresin ini guys, buat beresin forward CF ini guys. Caranya ini dalam perjalanan membara, kita ambil yang ini karena gue yakin ini masih bisa dibilang kuat ya guys ya. Nah ini kita wajib pakai formasi Kojokira guys. Nah ini masih pak, nah ini formasinya Kojokira. Nah kita edit dulu. Nah ini wajib kalian gunain winger kiri cut. Nah winger kiri cut inside dan tembak ya. Jadi kalian bisa pakai John Misugi atau misalkan si Tsubasa taruh di sini juga bisa ya, atau Misaki juga taruh sini bisa. Itu yang penting yang bisa nendang jarak jauh guys. Jadi secara otomatis dia bakalan nendang gitu guys ya. Oke, kita akan coba ya. Ini
spesifik ya. Kalau misalkan kalian pengen langsung beresin tuh, kalian tinggal klik aja gitu, klik aja dari apa namanya, dari misinya itu gitu ya, dia ngarahnya kemana gitu misinya. Kalau misalkan kalian nggak paham di mana itu ragam taktik dan lain sebagainya, misalkan lupa atau gimana, tinggal klik aja gitu, nanti bakalan secara otomatis bakal diarahin sama sistemnya gitu guys. Oke, ini kita udah mulai. Pemain tipe kekuatan cetak 2 gol. Nah, ini harusnya pemain tipe kekuatan yang ngegolin, guys. Gila. Harusnya kita taruh Napoleon di pinggir, guys. Biar si Napoleon tuh SOS ya, shoot onside. Set. Ini kalau nggak masuk langsung ya percuma sih. Gue yakin nggak masuk langsung sih. Terus ketahan dulu. Nah, ini SOS guys, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini kalau ketika di rebound sama si Misugi itu masuknya SOS ya. Nice. Baru satu guys, baru satu ya. Kita butuh 5 gol ya guys ya, kita butuh 5 gol. Berarti kita butuh 5 gol. Right guys, sabar ya. Oke, mantap. Kita butuh 5 gol buat beresin ini guys. Set. Oke, Tsubasa udah mulai nendang lagi nih. Tsubasa pasti ngegolin sih aja. Karena si Misugi udah nge-shoot ya. Aduh, langsung gol kan. Aduh, gawat. Gawat guys. Ini kita nggak pakai ini sih, nggak pakai si pemain apa? Pemain ini guys. Bentar ya. Nah ini kita wajib auto sih, karena nah kita cari si itu guys. Soda mana soda? Woi soda, woi sodanya mana cok? Oh soda nggak ada anjir, gua lupa nggak naruh soda lagi. Oke, nice. Nah kita coba shoot dulu dari sini guys. Oke. Nah ini dia. Nah ini rebound guys, 2 berarti ya. Set. Baru 2 guys, nggak apa-apa lah ya. 2 gol. Ya minimal pokoknya 5 aja guys, 5 nggak apa-apa ya. Nggak langsung diberesin juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa beresin sampai 5 gol ini guys. Aman nih. Oke, kita ambil dulu. Ah, kenapa dioper-oper kayak gitu ya? Nice. Nah, kita shoot aja, guys. Kok Misaki sih? Misaki. Nah, ini kayak gini aja, guys. Biar bolanya nggak langsung jebol, guys ya. Nah, karena si Genjo ini dia bagus apa namanya, dia itu nggak bakal bisa langsung masuk kalau misalkan nahan tendangan si Matsuyama guys. Jadi kalian bisa pakai Matsuyama gitu ya. Kalau pakai Tsubasa udah pasti jebol anjir, nggak bisa dia. 4 ya, kita udah SOS berapa kali nih, 3 kali ya. Oke, 3 kali berarti 2 kali lagi ya, 2 kali lagi beres ya. 2 kali lagi beres. Bentar. Oke lah guys ya, mungkin itu aja kali ya guys ya, karena bingung juga guys harus kayak gimana guys. Tapi yang jelas ya nggak ada yang bisa kita bahas lagi sih. Mungkin nanti kalau misalkan ada updatean terbaru, gue bakalan bahas ke kalian guys ya gimana-gimananya. Yang penting tetap stay tune di channel gue ini guys ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. Aktifin notifikasinya guys ya. Dan thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye.